Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau libur ke Admiralty, oke? Bye. Aku dari arah Polam. Seperti biasa, perjalanan lebih mudah dan cepat aku pilih lewat MTR. Yang belum tahu arah bisa download aplikasi MTR, tinggal ketik aja di search arah tujuan kamu, nanti tinggal ikutin langkah-langkah sugesti rutenya. Akhirnya aku sampai di Admiralty Exit A. Hai guys, kita lagi di Taman Admiralty. Ramai banget tempatnya. Nah, jadi ini teman-teman, pemandangan suasana Admiralty Park. Setiap minggunya, rata-rata pengunjungnya para pekerja migran. Karena hari Minggu biasanya menjadi hari istirahat atau rest day bagi sebagian besar buruh migran di Hong Kong. Sebenarnya ada banyak referensi taman yang memang biasa digunakan untuk berlibur. Tapi kali ini kita ke Admiralty dulu ya. Ini salah satu playground yang ada di Admiralty. Rasa kembali ke masa kecil. Kita juga mengabadikan beberapa momen buat kenangan kita di Hong Kong. Kebetulan ada yang jualan souvenir bantal emoticon, lucu banget. Sekian dulu libur kali ini ya. Maaf nggak bisa take video banyak-banyak. Tempatnya bagus, deket laut jadi fresh. See you next video teman-teman. Bye-bye.